berdoalah mintalah dari Allah Subhanahu wa taala nabi bang nabi kak kalau berdoa itu dari isya sampai subuh itu nabi nabi kalau berdoa itu tangannya ke atas kayak gini itu nabi nabi itu jubahnya bukan seperti saya nabi itu jubahnya luas Nabi itu kalau berdoa dari isyak sampai subuh. Sampai kat, nabi itu kalau berdoa tangannya diangkat ke atas. Sampai kata sahabat-sahabat nabi hatta yura sampai ketiaknya nabi itu kelihatan. Nabi itu putih ketiaknya putih. Kalau berdoa lama lalu juga angkat tangannya ke atas. Kita pendek, pesek, celeng. Ketiaknya celeng. Kalau berdoa kayak gini. Ini apa artinya? Tahu apa artinya ini? Ini artinya ya Allah, terserah ya Allah. Mau dikasih-kasih enggak mau dikasih saya terima. Angkatlah tangan ini, mintalah dari Allah. Abang-abang ini kalau mau mengangkat tangannya enggak usah angkat angkat kayak gini, enggak usah, cukuplah kayak gini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lancarkan urusan kami, Allah, mintalah, angkatlah tangan ini kayak gini. Enggak usah engkau, enggak usah engkau ini mengangkat tangannya kayak gini. Kenapa? Mana tahu kalau engkau ini angkat tangannya ke atas, lalu yang di sampingnya engkau ini pusing, pingsan, karena ketiaknya engkau celeng.